Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patang jam, ya Allah itu tak kuat patang jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Anittabi'a millata Ibrahima hanifah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ingkang kula hormati lan sami mulya teng segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz lan ustadzah, tokoh masyarakat desa Sumber Wetan Blok Sumur, Sumur Sindok. Ingkang kula hormati malih aparatur pemerintah desa Sumber Wetan. Alhamdulillah Bapak Peter Sonok kang selalu aktif dumateng pengajian. Muga-muga dipunparingi panjang umur, sehat walafiat, lancar rezeki lan usahana nek. Ingkang kula hormati malih dumateng para ibu-ibu, para bapak-bapak, hadirin dan hadirat, para kiai, para ustaz, wabil khusus adik kula kang lemune pada. Iya adiknya kula. Jadi para kula rombongan-rombongan. Jadi kula kulima kubo rombongan-rombongan gede kabeh. Si paling cilik ya. Mung anak 70 kilo. Iya awak mau beli lah suara mau beli dia. Ingkang kula hormati dumateng para nayaga genjringan Rabanaan kang dipimpin dumateng Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nana yang mana ya? Alhamdulillah menjalankan kula tinurutan. Ora rugi buang satu sewu. Moga-moga barokah. Moga-moga lancar. Lan selalu diparingi sehat walafiat. Lan moga-moga rombongan Rabana parina naik haji kabeh. Ya Rabbal. Kok kapan-kapan pokoknya pulang rata. Kabar perlu desa pulang. Kok bakal mulut jam. Para hadirin yang kula hormati. Pertama-tama ikan lu utama. Mangga kula karo sampean kabeh syukuran karo Gusti Allah. Syukuran apa? Bengkin alhamdulillah pengajian karo organ masyarakatnya pengajian kosong-kosong.
Di pendengar. Sebelah kanan anak singkret anak or. Nikene anak pengajian alhamdulillah. Wong sing teka termasuk ke pilih negusiomo senajan di MPR pada turu. Kok? Kosi wong ngotot pengajian, kosi pada turu, kosi pada ngorok, mau pulang ke dusa daripada ngorok. Alhamdulillah. Ini termasuk pilihannya Gus Yomo. Apa sebab pulang kalau sampai terganggu orang mati? Bahkan ini pengajian lah enak, dipai berkat. Dipai bunter. Orang warga neraka. Membutuhkan syukuran kepada Gusti Allah dalam rangka walimatul hitam ini Bapak Das dan Ibu Miss teman mengajaknya syukuran sunatan ini betul Amin tabi umillah kai barai mahani siaran sunat sunat iku meluni sunai kanjeng Nabi Ibrahim alaihis ya Allah singaran sunat kumeloni sunat kanjeng Nabi Ibrahim lagi waktu kanjeng Nabi Ibrahim zaman kanjeng Nabi Ibrahim wong sunat dan umur 200 tahun bu lagi waktu zaman kanjeng Nabi Ibrahim wong sunat umurnya 200 tahun wah mati lamun wong sumber wetan ana wong surat umur 40 tahun aku sing gelem beli saking belas ya tega kaya-kaya melayu buah apa sing gelem ega sunat jaman Nabi Ibrahim orang anggola orang anggol ladi orang arogutin anggoni wadu waduh manggul ya itu gimana dibilang apa nih dodoknya ningkor sih poli dilembrakan sing kena separo mati beli urip beli sing kena pucuknya urip sing kena bongkotnya mati sekaligus alhamdulillah wong sumber wetan pengikian anak syukuran pengajian yang Bapak Das Ibu Wis dalam rangka syukuran yang sunatan muka-muka jadi anak yang soleh berguna bagi Nusa Bangsa lah dan agam oh. Jadi hari mau ngaji mah pulang kalau sampai tapi dari pertama pausan nyoga sing nomor lorong kan Ustaz cerita wayang singaran wayang ku ibaratnya manu gegepok ibaratnya ulangi mani wayang ibaratnya gegepok ibaratnya Jogi jebuk batik jebjak. Dan Allah manusia ibarat. Singaran wayang ibaratnya manusia gedebok ibaratnya bu. Wah murid ni alam dunia lagi melaku-melaku ni nyur bumi. Yang wis mati mati ni kot. Bener nih ya ini pagi ini kota Aranema wetan kali kulon tengah-tengah taukah tengah-tengah pohon pak sekian mati sukiki mati terus apa nih bisa sebodoh ah hati kita setengah jam kok jadi pribadi maka wikaya kalau sampe kabe
Kiba kawit pagi peti kuri paning beli. Kuri paning beli. Jadi siapa? Pindah tempat kuri paning. Kok kenapa pagi pak kiai antara Bima kalau buta jadi sampai sing jajakannya gede ku sing santai ku Bima tak buta. Bima sepisan paling. Menurut saya pak kiai kurang lah kalau masih lama. Lamun Bima kalau buta bulat sing kalah siapa? Buta. Sing kalah? Buta. Sebab sing gede jejakane Bima. Sing jejakku Bima tak jalan. Ngerti ya lah. Sing jejakku dalam antara gede dan cilik terserah. Kita solati. Walau suki, wa mahyaya, wa mamat. Lillahi rabbil. Sholat pula, ibadah pula, mati pula, urut pula, pasang kalau bisa Allah. Kita alang-alangnya. Bukan justru kan kalau sampai kami. Buhur tinggal dunia, mau jadi kamu cat anak. Betar kali, pulau kali, di tengah-tengah pohon beringin. Suki kimati, sakin ngaji, ya pada baik. Sembayang. Dingin, bukan justru kan kalau sampai kami. Ayo sisi kula kalau panjenengan sedaya bu pak kiai mau ngerakan wayang memang bener wayang ibaratnya mano tetebok ibaratnya peti ibaratnya peti ibaratnya wisya guru mandi peti ki apa OBS oh ayo mau apa Sukiki ulang karo sampean kadang-kadang mangkat ningsa kadang-kadang ing desa kula sakit lagi geger membani sawah bu ake si klenger klenger sote sawah e tujuh wonge apa ada sawah kula karo sampean paling kula hormati ning kala lagi blenak ora panen ning kene mah alhamdulillah moga ne sing aran rezeki gede singar rezeki sedikit pujare Gusti bareng mau jare Kang Surak mangkah kembarane ulah kah lamun wong yang Jakarta setengah bulan oli 3 juta mesem ta remut mesem mesem ta remut mesem lamun setengah bulan oli 10 juta mesem ta remut mesem tak berumur berumur jadi wong ku singake mesem meta singake berumute wong mesem ku bagus tak beresa wong berumur beresa merti lah kulama gak ngerti aja tukang sosis kembaya aku tukang sorting gak ramah mau ngerti kondol jadi kulama lagi beli nak awak mana nih ibu pokok tembangan yang saya bisa teh nampak tuh itu buat tengah langsung hilangnya penyakit deh alhamdulillah alhamdulillah tapi bicara pula kalau sampai kabe ayo pula kalau panjenengan sedaya moga nih jarak kang Ustaz Surak Maloka wong pengen bahagia yang dunia bahagia di akhirat tuh pengen selamat dunia sama dah kena napi aja sebelas bapak siji ora kelingan hajar nembe sepi si penting tekan ing pengak ara bisa garopan kula pasrah ni pagi nyata panan ya wibobo turun tadi. Yo, lo udah pengajian pada para sebut ya turun.
ada kerutuk nompake jaran ngaji ngantuk si penting oli jangan disapa yang ada mau diganjar perlu dibutelan ayo berangkat sampai kami siji jadi yang mau ngajut sing soleh lanak sing soleh setiap pengajian teka mau ngajak-ngajak nih desa kula makanan desa kula ngaji jalan sembahyang jalan jalan-jalan iku nyengikir aku di mari-mari duduk oke nih duduk mau indra tanggane cer desa bener beli pokoknya bu bukan jujur gue tau sama kabar singaran soleh aku bu masya Allah artine sampe ngabakti ning laki ini boten lanang tunggal wadone kudu ninggal bener beli wadong umbani lanangi aja ladeni rumah tangga siji sate saling ngampura ningke 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 nah kesalahannya itu tukang sosi itu pengamam kok kebutuhan aneh ini kesalahannya nih bu bakal gara-gara lanang tawadon jare wadon jare lanang lo bulat aku lang ngetong kan ya si lo gawe bobot lanang tawadon oh lanang si tukang kredit bu si tukang haji lanang tawadon sing layak di remang-remang oh mau wadon ini yang kalau muka lama garam pene awe-awe rambutnya sepene serat mandi kena mendi sampai juga rambut di admi sumber wetan blok sumber sini ya iya melu sila ngomong sih mau sumber wetan kan aku kenal kenal ngomongnya beli sebodoh yang kena dia kau kenal kena dia kau lagi guru robana nanti robana mari robana robana ya mau hubungi nikah mari robana ya robana dalam nafusana mau hubungi robana ya robana dalam nafusana masih ada saking nana sampai ini tak juga pulang loh. Ya Allah, alhamdulillah saking bapak aduh. Allahu akbar. Allahu akbar. Bakal sumpit. Wong tekan sampai kena oleh dia. Tapi bakal kurang sing ada di tengah tekan kita. Walau bilang lomba, ya lomba. Dolamuna panggilan tak kepilang nak watar karena lana kunang nak minal kociri anak beli woke laka woke nema woke nol percaya pinter-pinter jam rola baju kerani masjid pentong jam rola kerani tajung woke laka lagi babak jadi Allah juga saya seleha cari pengertian si nomor loro si gak isin lang akan kaya pokok isin bu gue rasa isin beli bakal isin lagi pengertian aja gak
habis tua? Oh, pengantin ajar. Mentuning pinggir laki, kula ora wani, arep utangi warung, kula ora wani. Ora wani? Ya masih anyar sih. Barang sakit lah, wis tua jangan anak telu mentuk ning pinggir wolan. Tapi jujur wong kene. Dodo wong Indra. Tanggal cerbon. Oh, moga jujur mulai kalau sampai kabeh. Ayo. Ngenteni kapan maning? Moga aja bosan dalam rai kiri ki aja bosan. Kosi minggu kin be kosi telu balen. Bulan kiri. Ada apa iya? Hari mau ganteng mending ngejebe ke masa posisional. Ya kalau Kang Nana berbeda pira, ganteng dari yang di Kang Nana. Oh, mau bahas kalau Pak Lebih yang pada lemut nih. Ganteng dari yang di Pak Lebih tak sono. Gue bukan jujur pun akan sampai ngebayu. Al-Jannatu wa na'imuha sabul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih ya selawat harap adus selawat harap mangan selawat harap isi